The following movie is rated PG-13. Alright guys, hari ni aku ada satu lagi cerita, iaitu kisah seram pasal satu sekolah ni yang bernama St. Michael Institution yang kini ditukarkan nama kepada Sekolah Menengah Kebangsaan St. Michael yang terletak dekat Ipoh, di mana ramailah penduduk Ipoh tahu pasal sekolah ni, and sekolah ni juga tak asing dalam kalangan penduduk kat Malaysia lah. Sekolah ni bukan saja cemerlang daripada segi akademik dengan sukan, tapi sekolah ni dah berusia 117 tahun and dikategorikan antara sekolah yang paling bantu kat Malaysia lah. Ini based on apa yang aku tengok dekat Google, and adalah beberapa artikel yang korang boleh baca and korang boleh cari kat Google and baca sendirilah. Sebelum aku nak cerita lebih lanjut pasal kisah sekolah ni, kita back to sejarah lah, di mana macam mana sekolah ni boleh ditubuhkan, di mana sekolah yang terletak depan Panang Ipoh ni dibina oleh dua mubalik Kristian. Nama mubalik tu Father JB Copin dengan Father Visitor James. Sekolah ni diorang bina pada tahun 1912. So sekolah ni dijadikan ibu pejabat tentera Jepun pada waktu tu, and waktu tu juga diorang jadikan tempat ni untuk diorang seksa diorang punya tahanan. Kiranya ialah diorang yang buka suruh waktu tu, so mana-mana diorang punya tahanan tu akan disimpan dekat situ and diorang akan seksa dekat situ. And sekolah ni, seperti yang ramai orang tahu, sekolah ni ada beberapa terowong. Terowong tu juga dijadikan tempat untuk diorang seksa tahanan diorang and tempat diorang simpan diorang punya stok-stok makanan lah. Antara kisah-kisah yang famous dekat sekolah ni yang kiranya ramailah orang cakap ialah kisah pasal dia punya terowong bawah tanah dia. Kiranya terowong rahsia bawah tanah. Pasal gereja kecil, and then pasal penampakan lembaga yang menyerupai paneri. Pula seram ni. So menurut alumni salah seorang dekat sekolah ni, iaitu nama dia Muhammad Fakhrul Razi, dia ada beritahu yang dekat sekolah ni ada satu terowong ni yang agak seram. Terdapat beberapa pintu untuk ke terowong tu, tapi tapi pintu tu dah ditutup sebab ada pasal satu kes ni di mana anak muda ni dia cuba nak masuk dalam terowong tu. Nak dijadikan cerita, dia mati disebabkan sesak nafas. Tapi kita boleh juga cakap yang benda ni disebabkan mungkin terowong tu udara dah tercemar, dah kotor ke apa, so susah untuk bernafas lah. Walau-walau lah, kita pun tak tahu kan. Kiranya mungkin disebabkan itu, tapi mungkin juga disebabkan kisah-kisah yang misteri kan, makhluk-makhluk halus yang kita tak nampak kan. Tak tahulah, macam yang aku cakap tadi pasal gereja kecil ni. So gereja kecil ni dia terletak dekat tingkat 3 bangunan sekolah tu, di mana tempat tu adalah kawasan larangan untuk student-student dekat situ pergi atas waktu keselamatan. And juga pasal yalah, kisah-kisah pasal gereja ni dah banyak popular dekat media sosial. Dekat media sosial ramailah orang yang dah bercakap pasal gereja ni. So disebabkan benda tu jugalah para pelajar dekat situ, kiri student-student dekat situ tak boleh pergi dekat gereja tu. So brother Fakhrul yang aku cerita tadi, yang alumni sekolah tu, dia pun ada beritahu. Dia kata yang setiap kali bila dia lintas dekat gereja tu, dia rasa macam ada orang pandang dia tau. So itu apa yang dia kongsi lah. Itu apa yang dia kongsi lah. Pasal gereja ni, terdapat juga kisah yang di mana ada satu student ni, dia cuba masuk dalam gereja tu, and then dia ambil satu barang ni. Kiranya ibarat macam mencuri lah. So bila dia bawa balik barang tu sampai kat rumah, dia demam. Dia demam and then dia kena sampuk tau. Kena sampuk sampailah dia meninggal disebabkan demam yang kena sampuk tu lah. So itu antara kisah-kisah yang seram pasal gereja tu lah. Sebab macam kau boleh bayangkan kan macam. So brother Fakhrul ni yang aku cerita tadi tu, dia ni alumni dekat sekolah situ pada tahun 2008 sampai 2012 lah kalau tak silap aku. So dia ada beritahu lah yang gereja tu diorang still pakai. Diorang still pakai tapi untuk student-student Kristian je lah. Maybe macam ada subjek, subjek agama diorang ke, aku tak sure lah. Itu aku tak berani nak explain lebih. So student Kristian je yang pakai gereja tu lagi. Kalau student lain tu tak boleh pakai. And then cerita pasal gereja tu, si Fakhrul ni dia ada member dia. Kini member dini lah. Member dini bagi tu Fakhrul. Member dia kata yang dia mendakwa lah. Dia mendakwa dia nampak lembaga yang menyerupai paderi tapi tak ada kepala. Macam macam mana lah, siut kau boleh sekolah situ, ada cerita pasal hantu. Kalau aku rasa
aku takkan pergi gereja tu daripada aku start sekolah sampailah aku habis sekolah graduate, aku takkan pergi sekolah tu. Aku takkan pergi tempat tu lah. Sebab serap pun. Selain pada Fakrul ni, ada juga alumni sekolah situ yang lain, iaitu Dini Muhammad Nok. Dini ada beritahu yang disebabkan kisah-kisah misteri yang berlaku dekat sekolah tu menjadikan sekolah tu popular. So sebab tu lah sekolah tu ramai dikenali lah. Dia kau bayangkanlah bila ramai orang cerita pasal sekolah kau, sekolah kau seram itu ini, mana tak famous ni? Mesti famous lah. Tapi tu lah, famous pasal hantu lah. Orang nak hantar pergi sekolah tu pun aku rasa orang takut lah. So pasal Dini Muhammad Noor ni, dia ni alumni sekolah tu, dia ada beritahu lah yang ramailah orang yang pesan dekat dia dengan geng-geng dia ni, jangan pergi kat ruang tu. Tapi dia kata biasalah, Nak try tengok apa yang sebenarnya berlaku kat teruang tu. So dia dengan member dia pun pergi dah check teruang tu. Lepas tu dia kata bila dah sampai kat situ, dia berkata yang teruang tu sangat busuk and dah dipagarkan dengan besi teruang tu. Nasib baiklah tak jadi apa-apa lah. Dekat Dini tu kena jadi apa-apa ke kan. Memang aku rasa dia tobat lah. Tapi yes tu kan. So itu je lah kisah seram, kisah misteri pasal sekolah Saint Michael ni. Di mana aku, kalau aku tertarik dengan yang pasal gereja tu lah. Kau bayangkan kan, kau sekolah kat situ, tiba-tiba cikgu kau suruh ambil barang ke apa ke kan, ataupun kena pergi kelas yang kena lintas gereja tu. Aku tak boleh bayang lah kalau aku terjumpa di lembaga tu kan. Okay, itu saja pasal sekolah ni. Di mana siapa yang pernah bersekolah kat sini, ada adik-adik ke tak pun, siapa yang duduk Ipoh pernah dengar kisah seram pasal sekolah ni, bolehlah korang komen kat bawah semua. Maybe kisah korang lagi seram daripada apa yang aku cerita, lagi mistik, lagi cuak. So korang boleh komen kat bawah.